Ngomong-ngomong soal pendakian wajib, ya pendakian wajib itu sebuah pendakian yang wajib. Ya. Dari pendakian wajib ini kan tujuannya kan untuk menaikkan jenjang dari sapling ke pos, terus untuk mengaplikasikan ya selama kita berkegiatan beberapa bulan di Silva, kita berusaha juga menerapkan apa yang sudah kita pelajari ke lapangan. Dari Gladian Serak Jawa sendiri itu sebenarnya planning awalnya itu mau ke Gunung Dempo, tapi karena ada beberapa hal, ada beberapa kendala, kita pindah plan. Kita pindahnya itu ke Gunung Slamet. Sebenarnya banyak sih plan-plan lain ke gunung mana, cuman dengan kita berdiskusi, kita membahas kelebihan dan kekurangannya, akhirnya terpilihlah nama Gunung Slamet. Kenapa Gunung Slamet? Karena Gunung Slamet merupakan gunung yang belum pernah digunakan untuk pendakian wajib. Itu yang paling mendorong kita untuk menuju ke sana. Untuk di Gunung Slamet ini, persiapannya itu mulai dari persiapan kelompok. Persiapan kelompok itu meliputi ada penyusunan proposal yang harus kita presentasikan. Terus ada latvis, ada danusan. Di sini penyusunan proposal ini banyaklah yang harus direvisi di sini, dan presentasi ini cukup menguras tenaga kita, waktu kita. Di samping itu kita juga harus mempersiapkan fisik kita dengan latihan fisik. Terus juga kita harus mempersiapkan uang kita itu dengan cara mencari dana usaha. Jadi Serak Jawa kali ini sedang melaksanakan latihan fisik di Stadion Pancasila, bisa kita lihat. Lalu tidak lupa kita itu juga menyiapkan namanya alat evakuasi medan sulit atau yang biasa disebut EMS. Nah itu singkatnya itu kita tuh bakal bikin lintasan untuk melakukan evakuasi bila mana tuh diperlukan, seperti di medan yang di jurang atau di begitulah. Nah, kita kan mapala di sebuah fakultas yang bernama Fakultas Kehutanan. Nah, di kehutanan itu banyak riset-riset yang akan diambil baik di mapala maupun di segi akademik. Jadi, di PW ini ada penelitian yang bertujuan agar anggotanya itu terbiasa untuk melakukan penelitian, seperti itu. Ya, persiapan PW yang harus dilaksanakan yaitu TC, yaitu apa, panjang dari training center. Di training center ini kita mencoba manajemen yang telah kita buat pendakian wajib. Buat pendakian wajib ini ada dua kali training center. Yang pertama itu di Gunung Merbabu dan yang kedua itu di Gunung Lawu. Untuk TC pertama itu kan pertama kalinya adik-adik Serak ini ya naik gunung bareng-bareng 16. Nah, walaupun emang nggak nyampe puncak sih, dan emang di TC pertama nih karena baru pertama kali TC, jadi
terkait pengambilan data, manajemen waktu, emang masih perlu belajar banget di tes pertama ini. Di TC ini mereka masih banyak yang kurang terkait manajemen, makanya mereka masih perlu menyelesaikan PR-PR-nya itu untuk menuju pendakian wajib yang sebenarnya. Habis sudah TC2, kita harus mempersiapkan lebih maksimal lagi untuk kematangan pemberangkatan kita pendakian wajib di Gunung Slamet ini. Terus setelah itu, jeng-jeng-jeng, kita dapat kabar kalau Gunung Slamet siaga 2. Siaga 2 itu kan pendakiannya udah ditutup. Habis itu, setelah itu, wah kita deg-degan nih, kita deg-degan. Udah hamin 2 minggu kurang lebih. 2 minggu apa 3 minggu ya? 3 minggu. Itu kurang lebih hamil 3 minggu kita harusnya berangkat, Gunung Slamet malah siaga 2. Di situ kita langsung cari plan lagi. Awalnya kita mau ke Gunung Sumbing. Ya kita sudah juga udah mempersiapkan. Jadi sambil tetap mempersiapkan Slamet, kita juga mempersiapkan Sumbing. Sumbing kita sudah juga dalami, tiba-tiba ada kabar lagi. Ada kabar lagi bahwa si Sumbing ini terjadi kebakaran. Kebakaran saat kita di ya pas di jalur kita itu juga ya wis toh bingung lagi, ini plan A udah siaga, plan B kebakaran, terus plan C itu kita di Sindoro. Nah, setelah terpilihnya Gunung Sindoro via Sikidang ini, kita mulai menata kembali manajemen. Kita mulai membuat proposal kembali, lalu kita presentasi kembali. Dan juga untuk peralatannya itu kita sesuaikan lagi dengan medan yang ada dan kebutuhan yang ada. Lalu, alhamdulillah itu proposalnya sudah di ACC. Mendekati hari H, kita juga sudah mengkarantina alat seperti tenda. Peralatan IMS, peralatan kelompok lainnya. Tidak lupa kita juga mengecek peralatan-peralatan tersebut yang akan dipakai itu apakah ada kerusakan atau tidak. Hari HPW pagi hari kita kumpul ke sekre briefing, terus foto, dan seperti biasa kita berdoa biar ya diberikan kelancaran lah buat semuanya sampai kita pulang lagi ke Jogja. Kita pukul 8 kita berangkat ke base camp Sindoro. Halo Jan. Simpa. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur? Menurutku ini berbeda dengan pendakian-pendakian sebelumnya karena
biasanya kan naik motor, capek, ngantuk. Terus sekarang naik bis, enak, duduk. Nah, selama perjalanan itu, kita gak nyangka ya, kita udah sampai PW. Terus rame banget. Ada Avi sebagai tour guide di situ, benar-benar mencairkan suasana banget. Terus habis itu, kita mampir dulu di Wisma Haji. Waktu itu kita janjian sama pihak Rapi. Nah, kenapa kejanjian itu kita gunakan sebagai jembatan komunikasi kita sama orang basecamp di Jogja apabila nanti sewaktu-waktu ada suatu hal yang harus kita sampaikan namun ada halangan sinyal atau informasi tidak tersampaikan lah intinya sama yang Jogja. Nah, di sini kita koordinasi sama pihak Rapi mau gimana pas koordinasinya nanti waktu di sana. Udah dirapi, selesai kita laju lagi, terus kita mampir lagi ke pasar. Di sana tuh kita bagi potensi, ada yang ke pasar, ada yang ke polsek, ada yang ngambil uang di ATM. Nah, di pasar itu, kan awalnya itu kita taunya pasarnya itu buka sampai jam 5 sore. Nah, sampai yang di pasar, ternyata pasarnya tutup. Sebagai konsumsi yang baik hati dan tidak sombong, deg-deganlah kami bertiga, aku, Hima, Muti, deg-deganlah di situ. Harusnya kita beli bahan-bahan makanan tuh di pasar situ, tapi ternyata tutup. Udah deh, kita coba cari ke warung-warung yang masih buka, ke warung yang di pinggir jalan. Kita udah masuk-masuk ke pasar-pasar yang paling masuk, ternyata juga nggak ada, udah nggak ada yang jualan. Bersedialah secukupnya. Kita dapat beli buah, terus pas itu tanya mas ini belinya di mana ya mas? Nah, mas saya malah jawabnya, oh kita ini belinya dari Jogja. Jadi kita beli dua itu dapat kira-kira setengah tambah setengah on lagi itu berapa ya harganya? 14 mana bu? Ini mangal banget, mangga ada asli Jogja. Jogja. Bahkan orang Jogja, kenapa beli mangganya di sini? Soalnya tuh kita pengen pengalaman yang baru gitu loh. Oh. Dan juga ketemu masnya. Oh iya. Ketemu iya. Mas. Langsung kita, wah, ngopo, kenapa kita malah beli di sini padahal pulaknya tuh di Jogja gitu. Ya shock sih, shock. Di pasar ini lebih banyak lagi kejadian. Salah satunya itu si Yoga yang merasa panik karena sayurnya itu betul-betul kosong, pasarnya sudah mau tutup. Akhirnya dia tidak sengaja memecahkan telur di tempat tukang beras. Yuk, ini waktunya. Telurnya ambyar, jatuh di bawah. Terus aku dan akhirnya di pasar itu kita cuma dapat bumbu pecel, buah-buahan beberapa sama apa ya bumbu-bumbu dapur, tapi cuma dikit-dikit banget. Terus di pasar itu setelah mau jalan ke base camp jalur Sigedang, tiba-tiba tuh ada trouble lagi, yaitu busnya katanya nggak mampu untuk sampai ke jalur Sigedang, padahal tuh biasa-biasa aja, mampu aja kan. Akhirnya si pak supirnya kita rayu-rayu dan alhamdulillah pak supirnya mau dan berangkatlah kita ke jalur Sigedang. Terus kita sampailah di base camp, ini udah sore, terus ngurus perizinan dulu sama pihak base camp. Smell of your perfume still stuck in me, yeah, it's hard. Yesterday I thought I saw your shadow running round. It's funny how things never change in this old town. So far from the stars. Di
malam habis maghrib kalau nggak salah, itu tuh mulai pengecekan barang-barang yang kita bawa. Terus jadi dari pihak apa sih namanya base camp itu tuh punya kebijakan sendiri kalau harus mengurangi sampah yang kita bawa, terutama sampah plastik kayak gitu kan. Kemudian di malam hari kita persiapan istirahat dan evaluasi. Situ kami bertemu dengan ibaratnya salah satu tokoh di desa tersebut, di desa Sigedang. Itu ada Pak Amin, salah satu orang yang dituakan di sana. Dan kemudian kita bercerita banyak tentang persiapan kami yang salah satu anggota dari kami memang memiliki kesehatan yang kurang memungkinkan untuk melakukan pendakian, mengalami halangan atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk. Kemudian dari Pak Amin sendiri menyarankan untuk tidak melanjutkan, tapi dari kami sebagai sajarannya itu selalu memperjuangkan untuk sajarah kami itu ikut. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun usahanya, kita harus selalu mengusahakan bahwa sajarah kami itu harus ikut. Seperti itu. Pagi datang, kami juga harus mempersiapkan apa yang kurang. Kayak sayur kemarin karena di pasarnya itu cuma sedikit, akhirnya kami membeli sayur kepada pedagang keliling yang memang berkeliling si pagi-pagi itu. Bumi terbangun, tersadar dia sendiri, takut selimut. Setelah belanja sayur, kita balik ke base camp, kita packing, bagi sayurnya buat di packing. Setelah itu, setelah packing, kita pemanasan. Dan syukurnya itu Agnes sudah membaik, jadi kita berani bawa Agnes buat naik. Oke, singkat cerita, setelah pemanasan kita langsung melakukan pendakian ke pos 1. Selama perjalanan pendakian pos 1 itu, yang kita lewati itu jalurnya aspal aja. Aspal, naik ke atas aspal. When you travel down the coast, when you look across the shore, when you hear the ocean roar, I'm waiting for your call. When you make it to the island, sand beneath your feet. When I look at the horizon, well, you think of me. You are a traveler. Nah, sesampainya di pos 1, kita istirahat-istirahat dulu dan tentunya melakukan penelitian. Jadi penelitian untuk pendakian wajib Serak Jawa adalah kapasitas camping ground di jalur pendakian Sigedang Gunung Sindoro. Itu tujuannya untuk mengetahui berapa sih maksimal camping ground yang tersedia di jalur tersebut. Caranya dengan memberi marking pada setiap titik sudut di pos tersebut dan digambar layoutnya pada tally sheet seperti biasa. In every sense of town, you are a traveler. My bed feels cold, oh, when you're gone, you are a traveler. You know that I love you when I let you go. I wanna feel the warmth of your skin. All I want is you here with me. Don't wanna fall asleep on my own. My bed feels cold. Oh, when you're gone, you are a traveler. Untuk menuju pos 3 ini kita mulai masuk ke perbatasan hutan. Itu kebun tehnya mulai tidak terlihat lagi. Untuk medannya itu mulai lebih menanjak, lebih panjang dan lebih berdebu. You are a traveler.
Sampainya di pos 3, sekitar pukul 3 sore, kita langsung bongkar tenda, bongkar packingan, terus diriin tenda. Setelah pasang camp, kita langsung isoma, ya setelah itu langsung istirahat. Nah, waktu malamnya itu bener-bener cuacanya tuh kayak lagi angin badai sampai tenda kita itu kayak udah hampir roboh gitu. Terus salah satu dari kita itu ada yang bangun, benerin tenda, terus ternyata udah hampir pagi ya. Kita akhirnya persiapan lagi, kita bongkar camp. Setelah itu kita melakukan pemanasan, terus jalan menuju puncak. Halo John, halo John, halo John. Siapa? Pada akhirnya, puncak bukanlah segalanya, tapi tujuan yang paling utama adalah kita kembali ke rumah masing-masing. Artinya, keselamatanlah yang diutamakan. Selanjutnya, kita langsung turun ke base camp, lalu melanjutkan perjalanan sampai Jogja. I lose some sales and my boss won't be happy, but I can't stop listening to the sound of two soft voices blended in perfection from the reels of this record that I found. Every day there's a boy in the mirror asking me, what are you doing here? Finding all my previous motives growing increasingly unclear. Sangat menyenangkan, colorful banget, bermakna banget. Muji
mental, nguji emosi, menaikkan emosi, dan segala macam tentang emosi. Campur-campur. Gila sih. Banyak drama dari awal dibentuknya tuh. Gila anjing. Banyak pelajarannya, banyak banget dari selama rangkaian PW dari awal sampai akhir. Pencapaian kita bisa PW Kesindur. Dari suatu memori yang gak terlupain. Capek ya, capek, tapi itu menyenangkan. Senang banget rasanya, terus aku ngerasa aku tuh jadi orang yang bener-bener kuat banget. Wegah baleni meneh. Membuat kita lebih kritis. Benar-benar sangat berkesan ya, karena aku juga pertama kali bisa mendaki dengan full pack. Kita udah berhasil untuk meredakan ego kita masing-masing. Di situ saya bisa merubah diri saya, merubah sikap saya terhadap saudara-saudara saya. Dari mulai yang seneng sampai susah, itu ada semua. Salut sekali sama adik-adik Serang ini karena bisa menjaga satu sama lain. Cukup memuaskan, mereka masih bisa melakukan pendakian wajib dengan bersama-sama. Walaupun banyak kendala yang mereka hadapi, mereka masih mampu buat ngadepin semua rintangan. Mantap untuk Serak. Lebih peduli lagi sama satu sama lain dan tetap semangat buat berproses bareng, saling membantu, tetap ada di Silva Gama dan terus berkontribusi untuk Silva Gama. Semangat makin kompak Sarangi. Kita masih sering bersama, main bersama, kehangatannya terus terjaga, solid, tetap kompak, kita tetap seperti ini sampai akhir. Saling mengenal lebih dalam, jaga persaudaraan ini sampai kita mati. Jaga persaudaraannya dan semoga semua sukses selalu. Jangan bosan untuk berproses. Sayang satu sama lain dan saling mengerti. Semoga semakin lebih baik dan tetap bertahan. Semoga perjalanan pendakian wajib kita ini dari awal selalu menjadi alasan kita untuk enggak melupakan satu sama lain. Pilihlah jalanmu sendiri, nak. Jangan sampai los. Semoga bisa memperbaiki segalanya. Tingkatin lagi kerjasamanya, saling ngobrol lah. Pokoknya anggota Serak itu tetap dirangkul, jangan sampai ada yang lepas. Jaga satu sama lain, persaudaraan kalian yang sudah dibangun sedemikian rupa. Jangan lupa pulang. Dan kita juga jangan lupa untuk tanggung jawabnya untuk meneruskan ilmu pendakian wajib ini kepada adik-adik nanti. Pokoknya aku pengen kita tetap bersama apapun yang terjadi. Pelatihan kalian masih banyak waktu untuk di Silva. Teruslah berkarya untuk Silva. Kami tunggu bakti kalian di Silva. Pendewasaan. Cucok. Capek. Keren. Setengah. Edan. Tabah. Jos. Mantul. Belajar. Is. Deg-degan. Gokil. Anjay. Mantap. Gumesin. Mantap untuk Surat. Satu. Rumah.